Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Nama aku Ra and welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini aku nak buat unboxing Galaxy version Blokis ataupun Bruko ataupun Bulu K Kamen Rider Galaxy version. Yang ni yang pertama lah. Siri yang pertama. So, untuk Blokis ni aku dah buat Transformers nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Aku tak tahu nak proceed ke tak. So yang ni aku proceed dengan Kamen Rider pula. Teringin juga nak beli Naruto, tapi tunggu, kita put on hold dulu. So untuk video kali ini kita akan adakan segmen ulas mainan. Kepada yang baru pertama sekali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ini. So kalau tengok kat sini, dia ada logo. Ni bukan global version punya, dia adalah Blue Kiss, Blue Kiss China version punya. Kalau tengok kat sini, dia ada macam-macam Kamen Rider. Dia ada Gochat punya series. Lepas tu dia ada Geeks punya series. Kat depan ni ada Decade. Yang kalau boleh tengok kat sini, Geeks ni merupakan permulaan kepada Reiwa punya era. Ya, kita ada Showa, kita ada Heisei, and then kita ada Reiwa yang paling baru lah. So Reiwa ni starting dia dengan The 33rd punya series. And then Gochat ni 34th punya. So yang antara yang paling latest lah, 2023 sampai sekarang. Kalau tengok kat sini, karakter yang kita akan dapat, ni lah dia, 9 ni. So semuanya even, kecuali Decade ni. Decade ni probability dia dengan yang Geeks ni, probability dia pun agak susah. So kita tengok mana satu yang kita akan dapat. Jom kita buat nyah kotak terlebih dahulu. So macam ni lah dia punya susun atur dia. Kau boleh tengok kat sini, macam aku cakap tadi, dia ada 9 kotak sama juga macam bulu kes lain. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita tengok susunan dia dan berat dia, apa kamera dia yang kita akan dapat. Jom kita timbang terlebih dahulu. So untuk yang pertama kita ada Pon Yamato. Pon Yamato ni dia punya villain dalam Kamen Rider Geeks. Aku terpaksa buat research pula pasal Reiwa punya era, sebab aku memang totally lost lah pasal Kamen Rider Reiwa ni. Ni kira macam askar-askar jahat lah untuk Kamen Rider Geeks punya series. Dia ada beberapa kelas, nanti dia akan upgrade. Yang ni dia punya basic dia Pon Yamato, yang paling bodoh sekalian. Dan nama macam catur, Pon, sebelum dia orang upgrade jadi benda lain kan. Ini adalah Pon dia. Kalau tengok kat sini, dia bagi base, bagi figure. Itu sahaja. Aku pasan dia punya structure body pun, dia tak bagi extra hand. Apa yang korang dapat, macam tu, macam tu lah. Aksesori dia pun menarik. Yalah, first time, Kamen Rider punya untuk Blokis. Not bad lah bagi aku. And then kotak yang kedua, kita ada Valvarat. Yang ni daripada Reiwa era juga, iaitu Siri Gochat Kamen Rider Valvarat. Aku pun tak pasti dia ni anti-villain ataupun antagonis. Ya, kita biasa ada Kamen Rider antagonis yang hebat dulu macam Shadow Moon lah, betul-betul legend. Sebab time tu tak banyak, macam sekarang dah terlalu banyak sangat. Aku rasa dalam zaman Kabuto pun dah banyak sangat antagonis, Ryuki pun. So jadi macam, yalah, terpulang pada diorang nak buat penceritaan macam mana. In terms of design costume, kalau aku compare dengan actual punya, banyak missing detail jugalah. Dekat tangan dia by right dia ada, dia ada komponen, tak silap aku. Tapi yang ni tak ada. And then dia punya design seluar kaki tu agak clean. Itu je kot Blokis boleh buat. Compound eyes tak ada. Ya, memang dia tak ada pun actually. Cuma bagi aku macam bukanlah satu karakter yang agak menarik lah. So yang ketiga kita ada Kamen Rider Geeks Magnum Boost Form. Aku tengok SHF pun ada keluarkan juga. Kamen Rider Geeks ni dia ada banyak juga dia punya form dia. So memang nak kena baca balik lah. Ni dia datang dengan satu blaster. Blaster ni plain je, warna putih, di satu bahagian. Satu bahagian lagi actually dia ada cat. Patut macam ni lah. Aku pun tak tahu, macam agak pemalas jugalah Blokis ni. Yelah, takkan orang nak tengok pistol dari belah sini je kan. Orang nak tengok dari belah sini juga. Benda 3D kan. Aku pun tak tahulah Blokis ni. Yang bestnya dia ada compound eyes.
Dan dia datang dengan special dia punya stand. Dia boleh apung macam ni kalau nak dibandingkan dengan yang dua lagi sebelum ni. Dan dekat bahagian kaki dia pun ada accessories. Lutut dia tu separate pieces. So korang kena jaga-jagalah. Memang susah juga nak pasang. Ada beberapa yang ketat. Dan dia punya belt untuk henshin dia pun nampak obvious. So nampak ini barulah. Lepas aku dah buka kotak ketiga, barulah aku rasa macam ini baru agak Kamen Rider lah. Okay, yang keempat kita ada Kamen Rider Gochat. Yang ni dia punya regular form. Kalau tengok kat sini, dia punya belt dia tu, dia jenis slide-slide card tu. And then, henshin. Dia pun dapat special stand yang mana dia boleh sangkut untuk apungkan diri dia. Lain-lain dia tak ada accessories untuk yang ni. Aku pun tak faham kenapa design Gochat tu cacat-cacat pun ada goggle. Tapi dia ada compound eyes also, nampak cantik lah. Okay, aku iktiraf dia Kamen Rider lah cik. Dia ada muffler kat belakang, not bad lah. Tapi yang kelakar dia, bila aku buat research tu, aku ada terjumpa yang mana dia boleh transform jadi Storm Wild, apa wild apa benda tah, boleh melompat-lompat macam macam transformer lah pula. Yang kelima kita ada Kamen Rider Geeks Boost Form Mark 3. Dia ada entry, lepas tu ada rising, ada boost Mark 1 and then ni Mark 3 lah. Kalau entry dia warna hitam macam ni sampai atas kepala je lah Geeks. So yang ni Mark 3. That's why kalau macam tengok yang tadi tu Magnum tu, dia ada hiasan kat bawah ni, yang ni tak ada. Yang ni dia punya lutut ni one piece. Kalau nak dibandingkan yang tu, lutut tu ada dua piece. Yang ni nampak boring sikit lah dengan plus color dia. Belt pun dia bagi lain. Lain-lain dia punya internal body semua sama, belakang muffler semua sama dengan putih. So nampak a bit boring sikit lah yang ni. Yang keenam kita ada Kamen Rider Punk Jack. Yang ni aku jumpa macam dia satu form ni je. Dia antara notable character juga dalam Kamen Rider Geeks. Dengan kepala dia, anak aku yang bongsu tu lah, dia dah book siap-siap lepas dia tengok kotak ni. Sebab dia cakap muka dia macam teddy bear. Aku nampak macam pumpkin. Actually compound eyes tu dia ada molding tau. So korang takkan silap masuk. Sebab mula-mula aku perasan dia tak sediakan molding ke apa. Aku masuk tekan-tekan tak boleh. Rupanya dia dah siap mold. Sebab satu lagi star, satu lagi bulat. In terms of dia punya accessory nampak menarik juga. Tapi pinggang ke atas lah. Dia punya belt dia pun nampak unik. Details dia tu banyak yang dia tekankan. Mantel kat belakang tu kalau nak dibandingkan yang lain-lain. Cuma yang bahagian bawah kaki tu nampak macam rider biasa sahaja. So kotak dia pun antara yang agak terberat juga. Tak selaku mungkin disebab kepala ni saja kot. Kepala ni pun sebenarnya dalam tu dia ada satu lagi piece yang the hole untuk letak semua benda ni supaya dia boleh sambung dengan join dia tu. So Kamen Rider yang ketujuh kita ada Kamen Rider Tycoon. Okay, Kamen Rider Tycoon ni taulah dia punya basic dia apa dia. Belt nampak macam musang pun ada. Tapi jelah semua benda ni dalam game. Dia datang dengan satu accessory Ninja Dueler. Dia punya blade ni, actually blade ni dia boleh separate kan. Orang boleh cabut dan pakai pada kedua-dua belah tangan. Aku suka in terms of dia punya accessories. And then kalau korang perasan kat bahagian bawah pangkal peha tu kan, yang tu dia warna dia lain. Memang warna dia lain, bukan dia cat lain. So memang totally material lain masa aku pasang tu. So material dia sama macam yang bahagian-bahagian lain. Dia datang dengan compound eyes. Bahagian belakang dia basic je, tak ada apa sangat. Lain-lain bagi aku not bad jugalah untuk satu Kamen Rider yang notable dalam Geeks. Dia juga salah satu karakter notable jugalah. Antara 5 kot tak silap aku. Selain pada Geeks, jadi aku dah cerita pasal Punk Jack, ni Tycoon. Dan yang ditunggu-tunggu, nombor 8 kita ada Kamen Rider Decade. Inilah sebabnya aku beli set ni. Aku nak beli satu je, takut-takut. Yelah, nak kena menikam apa semua, dah satu pembaziran. Why not? Beli je lah. One box, harga pun boleh bincang. Aku dapat Kamen Rider Decade. Tak payah cakap pasal dia punya belt, memang boleh summon macam-macam Kamen Rider yang ada. Zaman Showa, zaman Heisei,
zaman rewa aku tak tahu ada ke tak dalam kad dia. Nanti dia buat kad baru. Macam biasa dia punya detailing memang macam SSF. Aku boleh cerita, aku malas nak korek aku punya SSF tu. Aku tak tahu aku dah letak mana. Aku ada Diane, aku ada Decade. Aku memang dulu collectors SSF. Ya, aku puas hati. Lutut ni pun ada texture, memang menarik lah cara dia buat. Kamen Rider terakhir, kita ada Kamen Rider Buffa, aku tak tahu nak sebut macam mana. Yalah, ni dia punya zombie form warna ungu, dia datang dengan chainsaw dan kuku macam ni. Muka macam pangjet pun ada kain lusuh kat tepi. Dia tak ada mantel lah kat belakang. Ni zombie form dia. Dia ada banyak lagi form-form lain. Ni the only Kamen Rider yang datang dengan base biasa. Tapi aku tak tahu kenapa dia bagi dengan silica gel. Kalau yang lain tu dia datang dengan base yang special tu, baru datang dengan silica gel. Yang ni dia datang dengan silica gel. Takut jadi zombie kot. Lupa nak bagi tahu, dia orang datang dengan trading card sebenarnya. Trading card dia better. Satu benda pula nak kena simpan. Aku tak tahu nak buang ke macam mana. Bila dah buang, tak jadi collectibles. Tapi yalah, benda ni tak tahu nak letak mana. Sebab blockage, macam aku cakap, kelemahan dia, dia tak complement barang-barang yang dia bagi tu. Nak letak kat belakang ni pun tak boleh. Tak boleh nak selit. Ni Tycoon tadi, memang dia bagi trading card dia tu menarik. Dia ada QR code. So, apa kata korang? Adakah berbaloi atau tidak set Kamen Rider ni? Nampak macam agak promising. Looking forward untuk upcoming. Dengar dah ada teaser. So, kepada korang yang berminat, boleh check it out link kat bawah. Yelah, aku ada letak affiliate. Why not support lah sikit. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi di next episode. Assalamualaikum.